Jadi inilah pertemuan yang kita saksikan nanti untuk perlawanan yang pertama. Terus berlaku untuk Terengganu ini, Elise. Ini adalah tiga tonggak utama yang akan diturunkan hari ini, iaitu Wasun Titapan, Hasmadi Wahab dan juga Alif Murshid. Juga ada pertukaran. Iperek diturunkan terlebih dahulu selaku tengah utama semalam masuk menggantikan Hairi. Begitu juga dengan ID kekal Iqbal. Ini adalah penampilan pertama untuk musim ini selepas dua perlawanan. Kelantan Warriors. Perlawanan terus berlangsung ketika ini dengan Mata Terengganu Tatal. Inilah dia Apirak Promani. Tekonya di bawah khas dari Thailand dan terus melakukan satu servis yang baik di sana. Servis terusnya bagi Kelantan Warriors. Apirak perlahan saja terus kepada Wasun. Agak jauh tapi dalam permainan. Peluang untuk Izhar. Iqbal melakukan rejaman. 8-5 Kelantan Warriors. Dan rejaman kali ini berhasil daripada Alif Murshid. Servis Kelantan Warriors. Apirak Promani. Baik. Cemas. Dan keluar. Berbanding Kelantan hanya tiga kali. Itu dia permulaan yang dicari. Apirak Promani bersiap sedia. Kali ini kepada Hasmadi. Peluang untuk Alif. Tetapi terkandas daripada Alif Murshid. 16-10. Kelebihan 6 mata di sini. Apirak bersiap sedia dengan servis ini ke arah Alif. Hasmadi dan sekali lagi kali ini menjadi sekali rejaman daripada Alif Murshid. Dikedudukan 11-16. Apa bentuk servis ke arah Iqbal. Peluang Iqbal di sini dan itu dia. Bijak sekali dengan rejaman ke ruang untuk memenangi pertarungan Pantai Timur ini. Dan baik servis Apirak terkena jaring. Kelebihan 9 mata di sini. Peluang yang terbaik untuk mereka. Dan sekali lagi sebagaimana sebelum ini dihasilkan oleh Apirak. Yang kita harapkan Terengganu akan bangkit di set yang kedua. Mungkin kemasukan ideal tadi dah terlewat. Servisnya menjadi sebagaimana dalam set pertama tadi. Diambil. Peluang untuk Terengganu Turtles dan batal. Dikira batal jadi mata ketiga Terengganu. 3-1 di sini. Apirak servis diselamatkan oleh Aidil. Oh, sedikit salah faham di antara Alif. Servis Terengganu Turtles. Apirak Iqbal agak jauh. Oh, tapi tetap dalam. Berbanding dengan apa yang berlaku dalam set pertama tadi. Apirak diambil oleh Aidil. Peluang di sini Alif tapi dalam mata berjaya direjam terus oleh Iqbal. Hasmadi kepada Aidil. Aidil Aiman. Iqbal bagi Kelantan masih hidup. Peluang untuk Alif Murshid bagaimana? Masih lagi diselamatkan oleh Aidil Aiman. Dan akhirnya bersiap sedia ketika ini Aidil Haikal. Oh, tepat kali ini. Konsentrasi daripada tekong muda Terengganu Turtles ini. Tepat kepada Apirak. Iqbal bagaimana? Oh, cantik rejaman. Ke sebelah kiri gelang. Untuk Terengganu Turtles, Aidil Haikal. Baik kali ini pada petang ini. Kelebihan 4 mata. Peluang Alif Murshid. Ditampan 12-20 dengan servis dari Terengganu Turtles. Terkandas. Jadi kurang menjadi malangnya untuk Terengganu Turtles memberikan kemenangan mudah untuk keputusan 21-11, 21-12 kemenangan bagi Kelantan Warriors.